Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini berkesempatan bertemu dengan Mas Luki Ahod DC Malang, Jawa Timur. Nah, ini dengan Mas Luki ya. Sebelahnya dengan Mas Kacer, jokinya. Dan ini juga jokinya juga, joki dah enak katanya. Unda ya, joki enak ya. Sembarang. Oh, sembarang. Kemarin udah dapat emas ya. Ya. Di mana? Bandung. Bandung, siap. Ini dengan Mas siapa ini? Fahrul. Dengan penjaga toko atau apa ini? Joki burung. Joki burung. Oke, siap. Nah, ini juga ada joki cilik dari tim Ahod DC. Mas siapa namanya? Mas Mahfud. Siap. Mas Luki mau tanya dong. Kan sejarahnya Sukhoi di Indonesia ini kan dari Pak D almarhum ya. Iya. Nah, Mas Luki boleh diceritakan awal mulanya Sukhoi itu ceritanya gimana di awal? Awal mulanya kita itu main sama silaturahmi ke daerah Jakarta. Nah, di situ kan kebanyakan hampir 90% kan pemain layangan seor. Iya. Kita dari Jawa Timur itu pakai layangan khas Malang gitu kan. Oke. Nah, di situ kan dari kecepatan sama manuver kan sama layangan seor kan beda jauh kan karakter, maksudnya karakter layangannya lah. Betul, gitu. Betul. Dari situlah waktu itu masih rame-ramenya pesawat Sukhoi kan. Iya. Nah, itu langsung dijuluki layangan Sukhoi gitu. Oke, siap. Kalau sejarahnya almarhum Pak Deahud ini ya, bisa saya lihat di Facebooknya ya, sendiri kan ya, sering nih ke luar negeri terus ya, foto-foto sama bule-bule kayak gitu. Itu awal mulanya kok bisa berangkat ke sana tuh ceritanya gimana? Ya, kita punya apa? Kita ngelobi sana lah. Waktu itu kan kita kenal pertama sama presiden layangan Labuan, Ludo itu kan awalnya di Kuta Bali. Di waktu itu kejuaraan dunia tahun 96. Nah, di situ mulai awal kenal sama teman-teman dari luar. Nah, semenjak itu almarhum bapak saya langsung diundang waktu kejuaraan dunia di Prancis 2 kali. Dan untuk layangan sendiri itu juga kan bawa sendiri ya. Dan mungkin kalau di luar negeri kan layangan sendiri itu kan beda-beda ya. Itu kok tiba-tiba langsung diterima sama orang luar negeri? Soalnya kan gini, waktu kejuaraan dunia di situ kan kita bawa layangan khas negara masing-masing. Oke. Di sana kan kejuaraan dunianya pakai benang katun, khusus benang katun, kalau nilon nggak boleh. Oke. Jadi untuk kayak daerah negara Brasil itu pakai layangan khas sana sendiri, Indonesia ya pakai layangan khas kita sendiri gitu. Jadi tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Oke, siap. Kalau untuk aturannya di Indonesia sama luar negeri itu beda nggak kalau waktu dulu? Kalau masalah aturan sih sama aja, cuma sistem kompetisinya beda. Kalau di sini kan setengah kompetisi. Iya. Kalau di sana full kompetisi, saling ketemu. Kan dijuluki Pak D itu adalah apa ya istilahnya bapak layangan Sukhoi Indonesia kan, Pak D itu almarhum itu. Iya. Jadi memang terkenalnya dari Sukhoi sendiri ya. Iya. Oke, siap. Kalau dari prestasinya almarhum Pak Deni awalnya di tahun berapa waktu itu? Waktu itu udah lama sih, waktu itu masih rampal, masih bisa dipakai itu waktu zamannya benang katun itu dia sering menjuarai kejuaraan di mana-mana. Terus untuk terkait kayak piala-pialanya masih ada sampai sekarang ini ya? Masih ada. Masih ada. Dan ini kebetulan sekarang kan ngelola 2 tuku ya? Iya, 2 tuku. Yang ada di Tasikmadu. Ini masuk ya. Tasikmadu ya? Iya, Tasikmadu. Tasikmadu, kecamatannya? Karangploso. Karangploso. Dan yang tuku satunya ada di? Rampal. Rampal. Ya. Lapangan Rampal ya, tentara-tentara ya, itu ya? Iya. Dan kebetulan juga saya kemarin lihat Facebooknya Mas Luki ada Shopee-nya juga nih, main ya, di online juga lah. Ya.
gak kalah sama pemain-pemain yang lain nih ceritanya nih. Iya. Karena emang terkenal lah namanya gelasan Ahud DC itu udah kemana-mana udah kena terkenal lah. Untuk masalah gelasan yang saat ini dijual, iya, itu produknya apa saja itu mas? Yang sekarang lagi rame ini merek Venom ini. Merek Venom. Oke. Okay. Ini ya. Ya, untuk merek Venom sendiri ini bahannya bahan apa ini mas? Ini pakai bahan abori, pakai bahan dasar 025. Teksturnya ada yang halus, ada yang sesak padi. Oke. Okay. Jadi tergantung nanti tipikal pemainnya mau minta ya, yang apa ada ya. Iya. Terus yang lama-lama masih ada dari peninggalannya almarhum? Ya ada sebagian sih. Masuk berangkas. Ada masuk berangkas. Jadi kenangan lah ya. Iya. Oke, siap-siap. Untuk layangan sendiri mas, kalau gelasan mungkin sedikit dibahas barusan. Untuk ya, layangan sendiri yang dipakai sekarang, yang dijual? Yang dijual sekarang, untuk sekarang ini kendala masih stok masih banyak yang kosong kan? Iya. Yang untuk pemakaian pribadi ini Grandmaster. Grandmaster, ini layangannya. Jadi emang layangan legend lah yang dulu dipakai sama almarhum Pak D. Ahud sendiri. Ya. Ini untuk layangan sendiri ini memang sudah ada pengrajinnya sendiri ya? Sudah ada pengrajinnya sendiri. Total ada berapa pengrajin nih kalau dari tim Ahud DC? Kalau untuk layangan yang spesial turnamen ini kurang lebih ada 7. Ada 7 ya, yang tersebar di Malang sendiri. Malang sendiri. Oke. Kalau yang di luar kota ada juga? Ada juga Pasuruan, untuk layangan yang standar, yang buat bocil-bocil lah. Siap-siap. Ya. Kalau untuk masalah harga nanti mungkin saya cantumkan di bawah lah, di deskripsi nomornya Mas Luki, mau tanya apapun, selagi Mas Luki free mungkin langsung dibales ya mas ya? Iya. Ya. Siap-siap-siap. Nanti saya juga cantumkan toko online-nya Mas Luki juga di bawah. Jadi mungkin kalau mau order langsung dari Mas Luki yang sekarang megang 2 toko ini bisa langsung klik di WA-nya bisa, Facebook-nya bisa, dan toko online-nya bisa ya Mas ya? Iya. Siap. Untuk masalah harga bisa bisik-bisik di belakang lah. Iya. Siap, siap, siap. Ini di belakang juga ada tas ya Mas ya? Iya, tas. Tasnya yang dari Grandmaster, kemudian yang di belakang itu juga ada. Itu muat berapa layangan mas kalau tasnya ini sendiri? Ini muat 200 pieces. 200 pieces, 200 biji ya. Untuk harganya nanti juga langsung lah bisik-bisik sendirilah, tanya-tanya sendiri langsung dengan Mas Luki gitu. Jadi gelasan yang dijual di sini nih dari molor ada? Mulai molor ada sampai senar mati. Senar mati yang dikenalnya sekarang senar matot. Yeah. Kalau yang dulu-dulu kayak senar katun yang tadi ceritakan nih sama Mas Luki. Iya. Yeah. Itu ada juga? Kalau benang katun kita masih punya lah beberapa buat koleksi aja. Buat koleksi aja. Tapi nggak untuk dijual berarti? Tidak untuk dijual. Oke, siap. Kalau karakternya Mas Luki sendiri ini lebih sering main gelasan molor atau main senar matot nih mas? Kalau saya sendiri pakai gelasan molor. Gelasan molor, spesialis lah dari dulu lah ya. Dari dulu. Oke. Kebetulan kedatangan tamu bocil-bocil yang lagi cari gelasan, cari layangan ya. Dari mana ini? Dari Karangploso Wetan. Karangploso Wetan. Nah ini calon joki-joki layangan aduan Malang. Biro mas, sewa tak? Hey!
Ya udah mungkin itu aja ya Mas ya. Oke. Ya semoga tubuhnya tambah lancar, tambah laris manis, amin, tambah sukses.